Halo guys, balik lagi dengan gua Nostabanks dan kali ini kita mainin game. Game baru di channel gua ya, yaitu Internet Cafe Simulator. Wah, ada simulatornya nih. Kayaknya cocok nih sama gua nih yang simulator nih. Jadi gua baca kemarin-kemarin juga sebenarnya di video-video yang lainnya juga. Bang, coba main Internet Cafe Simulator, Bang. Internet Cafe Simulator. Wah, game apaan tuh kan? Gue coba cek di YouTube dari YouTuber teman-teman kita juga. Wih, mainnya kita jadi kayak OP warnet gitu nih. Dan kebetulan tadi gue baru aja di-give gamenya Internet Cafe Simulator dari teman kita yaitu Dika Kennedy. Thank you buat gamenya ya, mantap jiwa ya. Kita langsung aja ya, kayak gimana gamenya. Gue juga tadi nonton dari YouTuber yang lainnya juga belum terlalu banyak. Jadi gue biar merasakan experience dalam gamenya kayak gimana. Langsung aja kita start bentar deh. Ini udah ya, segini ya, pas ya. Sip. Cukup lah. Oke, langsung let's go, start. Start up, aim to grow your business with only standard support without a bank loan. Oke, ini kita memulai, cafe internet kita dengan tanpa pinjam ke bank. Kalau yang ini, memulai game dengan pinjam ke bank, $10,000. Yang mana ya, enakan nih? Gue pengen nyoba tanpa utang. Ini pasti agak sulit sih, tapi ya kita pakai startup aja yang ini ya. Tanpa minjem duit ke bank, guys. Ini ada tulisan when you start a new game, all your progress in the game is deleted. Ya, gue kan belum pernah mainin ini. Ini baru pertama kali main game ini, guys. Cafe name-nya. Nah, buat penamaan kafenya apa ya? Bang Bangs Cafe ya namanya ya. Langsung aja start ya, let's go. Gue udah gak sabar kayak gimana gamenya ini. Please wait a moment. Oke, lagi loading biasa ya. 5%. Oke, 90%. Dan welcome to Internet Cafe Simulator. This is the hotel room you entered for. You can eat food or sleep here. You can follow the sign on the... Oke, kita... Oh, nyewa hotel kita ya. Kita bisa tidur dan makan di hotel kita juga. Oke, let's go. You can follow the sign, oke. Oh, nanti bakal ditunjukin juga tuh buat sampai ke tempat kerjanya. Bentar nih. Sensitifnya. Nah. Segini. Oke, pas lah ya segini ya. Oke, gue disuruh ngapain sekarang nih? Ini tadi ada suara perut bunyi nih. Makanlah. Ada kasur ya kan. Bisa loncat. Oke, bisa loncat spasi. Jalan AWSD biasa. Bisa lari pakai shift ya, biasa ya. Ini bisa dipencet-pencet nggak sih? Oh, ini bed, oke. Pencet E for sleep, ada tulisannya. Oke, ini press E for... Oh, bisa ditutup ya alarmnya kalau bunyi kali. Ini kucing siapa, wey? Bisa nggak bisa dipencet. Lampu. Oke, guys. Gue pengen lihat, ini apaan dah? Nggak ada ruangannya, kocak. Nggak ada ruangan apa-apaan itu. Wih, ada gitar nih. Widih. Mantap juga. Ini kotak-kotak-kotak. Gak ada apa-apa juga. Kotak-kotak doang. Wah, perut gue bunyi asli. Pencet E. Eh, bukain, wih. Wih, gak bisa dibuka lagi. Bentar. Laper, orang gue laper. Eh, orang gue lapar gimana ini? Gak ada kulkas apa? Dikunci lagi pintunya. Oh, ini dia ruangannya. Lapar. Kulkas. Press E to eat. Oke, nambah itu. Pizza. Ada pizza, ada roti. Kita makan roti aja, oke. Udah cukup lah ya. Gak terlalu ini. Gimana rasanya jadi penjaga warnet, guys? Yang punya warnet malah kan. Yang punya warnet. Kita langsung aja kali ya ke di screen. Oh, di sebelah sana. Oke, let's go. Beneran di hotel dong. Mantap juga. Kayak gue punya $10,000. Ini rumah orang. Pintu orang bisa dibuka gak sih? Gak bisa lah, kocak. Oke, berarti kita langsung turun aja ke bawah. Oke, di sebelah sini.
dan ya ada orang-orang. Ada orang-orang. Ada moodnya juga lagi. Tingkat, oh dia lagi bete ini kayaknya nih mbak ini nih. Bu, misi bu. Wah. Wah. Wah, wah, wah. Ini kalau gak salah nih, dari gerak-geriknya sih, katanya sih, maling katanya. Dia yang ngomong sendiri. Oke. Eh, mana tempat kita? Nah, ini dia nih. Yoi, bang, bangs. Cargo area. Langsung masuk coba ya. Kita bakal lihat. Oh, no. Kayak gini ya. Oke, kayaknya kita disuruh rapiin dulu deh. Kayak kita bener-bener baru banget deh. Baru banget ke tempat ini. Oke, kita bersihin dulu ya. Banyak banget lagi, ada puntung rokok ya kan. Itu gak bisa ke situ apa. Di bawah meja ada itu tadi, ada sampah tuh. Kayaknya seru nih. Siap-siap aja ya kalau seru ya. Eh, oh iya bisa. Kalau seru siap-siap aja guys. Oke, ini ada ruangan juga. Ini tempat-tempat gua kayaknya nih. Mengoperasikan ya operatornya, operator gaming. Masih sampah, banyak sampah. Kayaknya bekas bangunan kosong. Terus kita sewa, nggak tahu disewa, nggak tahu dibeli ya. Yang penting punya tempat dulu lah. Jadi pengusaha warnet ya. Internet cafe lah, cafe internet. Namanya aja internet cafe simulator, nosta. Oke, sampah terakhir udah. Ini. Gue bisa dimatiin, dinyalain. Oke, klik kanan dibuang. Oke. Bentar gue taruh lagi tempatnya yang enak. Tempat tadi nih, sini nih. Terserah lah, jatuh lagi dia, woi. Ini ada poster. Bisa ditaruh gak sih? Put, throw. Oh, bisa ditaruh, oke, sip. Rotasi, pencet key atau R. Key atau R. Gamer. Kayaknya terus ini ya. Buat ini ya. Terus sebelah sini, sip. Gamer, play and win ya. Kirain pay to win, kocak. Ada sampah lagi di tempat duduk, kocak. Ini kita bersihin dulu sampahnya. Udah semua kan? Ini dapur kayaknya. Ini tuh dapur. Berarti ada, ya benar, ada dua lokasi ya. Baru kita main ada dua lokasi yang kekunci. Yang pertama di sebelah sini dapur, dan satu lagi sebelah sini ruangan. Bisa diekspansi berarti. Oke. Sekarang kayaknya kita, ini apa? Baseball. Bisa mukul dong. Taruh. Ini apaan? Sales gun. Wih. Ini buat apaan anjay? Ah, gak ngerti gua. Gak tahu buat apaan ini, baru main coy. Oke, langsung kita duduk deh. Kita nyalain komputernya. Komputernya pasti masih komputer bapuk nih. Pencet apa nih? Pencet spasi. Start komputer. Bener-bener bunyi komputer guys. Ya iyalah. Oke, di sini ada Zamazor. Tempat kita belanja guys. Tempat kita belanja ya. Kenapa pencet spasi lagi gua? Ada Zamazor. Terus, ini komputer apa? You can easily manage all computers. Ini apaan? Worker. Rent. Oh! Ini bisa chef. Oh, kita sewa ya. Ada chef, ada bodyguard juga. Oke. Okay. IC design. Apa nih? Wall. Oh. Beli. Harganya $1,000 kurang $1. 999. Nantilah, ini loh orang baru mulai main. Nanti dulu. Bang. Rating nih ya. Distraction display. Apa nih? Oh, iya. Ini komputer ya. Ada virusnya komputer kita. Mantep. Mantep gak tuh? Gimana cara ngilangin virus nanti tuh?
games. GTU 6. Half-Life Zipa. Ini kita beli game harganya kisaran $299. Kayaknya nanti kita pas udah buka apa, udah punya komputer untuk buka warnetnya, baru beli game kali ya. IC Store, Building Development, Kitten. Oh, ini. Oke. Kitten bisa disewa juga, $999. Bisa dibuy. Bukan di rent ini ya, dibuy ya, dibeli. Ya ampun. Iklan gaming lagi. Crypto games. Ini apaan? FPI, FPI. We sell cops routine inspeksi hours. Oh, kita bisa ini ya, apa namanya? Apa ini namanya? Polisi gitu ya? Polisi 199. Ini apa nih? 3D hacker proteksi the security of your computer. Oke. Okay. Antivirus kayaknya nih. Ad blocker. Oh, biar enggak ada apa tadi iklan-iklan itu yang tiba-tiba muncul, kayak kita harus beli ini ya, ad blocker. Buy fake review for your business. Anjay. Bisa beli apa, beli orang, nyewa orang gitu ya buat komen nge-review di kafe kita. Bintangnya dapat banyak. Tapi harganya lumayan ya. $109 itu 1.500 lebih guys, kurang lebih. Oke, banyak yang aneh-aneh, banyak yang aneh-aneh enggak tuh? Ini apaan dulu ya? Eh, kita ngapain dulu sih pertama, ya ampun. Beli deh. Kita beli dulu. Ada AC, arcade machine, computer case, ceiling fan, kipas angin. Ada kursi. Oke. Kita beli satu-satu, guys. Baru main nih gua nih. Woi. Masih bingung gaming. Computer case. It can play all the game available. Wih, bisa. Harganya juga mahal, anjay. 3.000. Yang murah dulu lah. Ini a computer case with a standard processor and video card can open games with low system requirement. Kita beli ini deh. Beli berapa ya? Beli satu. Ini persenan maksudnya apa? Beli satu. Nunggu gitu kita. Jadi nunggu kali ya. Oke, itu computer case-nya udah. Kipas, kita pakai kipas angin apa AC ya? Harga sama sih, 1.200. Kipas angin juga. Eh, kipas angin ada yang murah deh, 483 kalau AC. Oh, ini aja beli yang ini. Ya ampun. Ada iklan gaming. Oke. Kayaknya ini deh air conditioner-nya, 9.000 BTU air conditioner. Oke, kita beli ini. AC udah, komputer case udah. Terus kursi, kursi juga gue pengen yang murah. Duitku tinggal 7.000 aja, 7.800. Beli yang murah ya. Ada kursi kondangan ya. Kursi kondangan gak tuh? Ini harga $99, gak, jangan yang itu. Yang murah lah pokoknya lah. Ini paling murah sih kayaknya nih. Standar plastic chair 200, 300. Wooden seat made of durable material. Ini dari kayu. Wah, mendingan yang dari iron, iron. Beli satu itu, oke, kursi udah. Kipas buat apa ya? Head allow full cooling available at the table. Kipas, nanti deh, jangan beli yang itu dulu deh. Ada game console-nya juga, coy. Yoi. Wah, ada PS4 tuh. Ntar dulu. Headset. Keperluan buat itu aja dulu, apa namanya tadi? Buka komputer yang paling murah deh, standar keyboard, no lighting, nggak pakai RGB RGBan. Itu udah dibeli, duitku tinggal 7.200. Mouse-nya pakai yang murah lah, 256. Classic standard, oke, classic standard dulu kita beli, baru buka guys, baru. Congratulations. Apa virus gaming, aduh, banyak banget lagi virus yang datang. Iklan guys itu guys. Iklannya ngeselin emang nih kalau komputer kita udah kena virus. Nah, monitor. Wih, di 244Hz nggak tuh? Buat main game FPS enak nih. Beli yang murah, guys. Baru buka. Wah, anjir, tabung dong bentuknya. Jangan yang itulah. 1200. Ini deh, monitornya deh. Oke, ini.
Oke, sip. Best selling monitor, oke. Terus abis monitor, table, mejanya $2,700, $460, $499, $600, $299 paling murah berarti yang 299 paling murah. Ya, mak. Virus lagi dong. Selain gaming, virusnya. Komputer desk. Oke, ini kita beli ini. Paling murah soalnya. TV LCD enggak dulu. Poster enggak dulu. Ih, duitku tinggal 5.000 dong. By the way, sekarang ngomong-ngomong, barang gua udah nyampe belum? Coba kita lihat. Ini ya. Screen, air conditioner. Oke, benar. Ya asik. Ya kita udah sampai guys barangnya. Drop klik kanan. Langsung jadi monitor. Oke, sip. Oke. Hehe. Buka Bang Bangs. Yo, eh. Bang Bangs Internet Cafe. Itu apaan, mos? Duh, dibanting-banting mosnya kan. Ya namanya juga ini, guys. Usaha. Polis. Oh, ada polisi anjay. Untuk menjaga keamanan. Itu apaan tuh? Oke, itu AC. Gua masukin dulu deh ya. Wah. Taruhnya di situ dong, abang-abangnya. Eh. Apaan? Oh, meja. Oke. Iron chair. Nah, ini kursi gamingnya nih. Nah, tuh kursinya udah, terus itu. Ini apa tadi tuh? Kita taruh keyboardnya. Kayaknya seru ya. Ini. Oke, itu casingnya dan gua nggak bisa lewat, nggak bisa jalan ya, bagus. Ada lagi nggak sih tadi? Kayaknya udah segitu. Bang. Homeless. Bang. Cargo area, sip. Tutup dulu kali ya. Ini open. For open cafe, pencet E. Nanti. Kok pistol air gua turun sih? Taruh dong di situ, nah. Ditumpuk dong naronya. Nah, kita berbenah dulu deh. Take item. Naronya put throw. Oh, sip. Ini kebalik gak nih? Gua taruh sebelah sini kali ya. Eh, kebalik. Gua jejerin deh. Kita taruh sini, guys. Pokoknya sebagai penjaga warnet dan plus pemilik warnet. Batasnya semana sih? Sebagai pemilik internet enggak tuh, pemilik tempat ini, kita bakal berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita yang datang. Taruh mana AC ya? Enakan ya? Taruh jendela sini enggak bisa ya? Enggak dong, gue pengen taro di atasan. Apa di sini ya? Bisa nggak nih? Oh, bisa. Sip, mantap. Mending di sini. Mana tuh tadi bisa? Wih, halo? Nah. Oke. Ke atas lagi? Nggak bisa ke atas lagi, guys. Berarti udah mentok di sini ya. Oke, sip. Nah, lebih enak sih taro di situ ya. Semoga menyebar ke sekitar ruangan ini. Ini oke, okay, layar TV nggak tuh, monitornya gue terus ini. Kita putar, sip, kayak gini. Oke, okay. Layar udah checklist, tinggal part-part yang belum checklist kita taruh dulu. Ini mouse juga nih, kita rotasi sebelah kanan ya. Itu mouse sudah. Kebalik gak nih? Oh enggak, sip. Oke. Keyboard udah. Sekarang kursinya. Kursinya kursi tua ini. Eh. Oke, udah checklist satu lagi. Nah nih, casingnya nih. Taruh di sebelah kiri deh. Di belakang monitor kali ya, cakep ya. Oh, enggak begitu posisinya. Nah, begini aja deh, paling enak.
gue pasin dulu biar enak dilihatnya. Udah checklist, baru satu doang dong. Bentar dah, ini apaan ceklekan? Oh, lampu. Oke, lampu nyala. Ini apaan? Nggak tahu apaan itu. Ceklek-ceklek tapi nggak berfungsi, guys. Sekarang, bentar deh, coba kita duduk lagi. Ini temperatur 25,5 derajat. After 21.00, no new customer arrive. Oke. Setelah lewat jam 9 malam, nggak ada pengunjung baru yang akan datang. Oke, sekarang jam di sini jam. Ini di jamnya nih. Jam 00.22. Oke. Jam 00.22, guys. Udah malam ya? Apa kita pulang dulu kali ya tidur? Bisa tidur nggak tadi? Tutup dulu dong. Bentar, gue pengen menjelajahi ini dulu. Jam 12 malam ada apaan aja? Wdddddd. Game RTF Haki. Harganya $790. Mantep bang, jual monitor bang. Jual laptop juga nih. Tapi udah ini ya, udah berkarat gak tuh? Ini laptopnya bagus bang. Harganya juga bagus, 1500. Ini apaan? Semprotan nyamuk. Red Crown. Bang, bisa ngobrol gak sih bang kita? Gak bisa ya? Gak bisa ngobrol, guys. Bisa duduk. Oke, gue pengen mencoba-mencoba nih. Mungkin ada sesuatu di sini. Ini pipa. Homeless. Widih, punya keyboard. Ih, tadi kenapa gak beli? Kenapa gak beli di sini aja ya? Murah-murah loh. Keyboardnya ada keyboard juga. Tadi kenapa gua nggak beli keyboard di situ aja? Pizza, pencet E, bye, pencet F, makan. Kita langsung makan aja kali ya. Ini aja yang murah nih. Pencet F, makan, sip. Ada yang jual keyboard di situ. Aduh. Alisnya putih dong. Iya bang. Maaf bang. Alisnya putih. Kita nunggu apa gimana sih? Sekarang jam berapa? Ini ada jam juga di sini tadi nih. Itu jam 1.52. Jam 1.55. Pagi anjay ini. Gue balik ke rumah dulu kali ya. Coba deh. Rumah gue mana sih? Ini apa nih? Ini rumah kan? Oh, iya, benar. Bisa tidur nggak sih? Tempat kita yang mana tadi ya? Kantornya, ruangannya, roomnya. Yang 233 kalau nggak salah. Ya ini bener ya? Tempat tidur gue mana tadi? Oh bisa tidur, bisa sleep, oke. Yaudah ini gue tutup dulu pintunya. Tadi pintu kafe udah gue tutup kan ya? Udah kayaknya. Sleep, oke, kita tidur. You sleep until morning. Sampai pagi ya. Oke, alarm udah bunyi. Game save. Oh gitu, cara nge-save-nya tidur dulu. Oke, oke. Alarm bunyi. Keren juga. Oke, kalau gitu kita makanan yang di sini yang di kulkas bisa gue bawa nggak sih? Oh, atas kosong ya. Bisa gue bawa nggak sih? Langsung dimakan sih, nggak bisa dibawa. Yaudah, gue tinggalin aja di situ makanannya. Ada TV, gue penasaran. Ini remote nih. Nggak bisa diambil. TV. Oke, nggak bisa dinyalain ya. Oke, langsung aja deh. Gue tutup pintu. Ini ada pintunya nggak sih? Ada sih harusnya. Mana pintunya? Nggak ada. Oke, langsung. Langsung kita menuju ke tempat kafe kita. Bentar deh. Ada pencetan-pencetan ajaib nggak sih di sini? Pencet apa gitu? Gue belum menemukan pencetan-pencetan ajaib, guys. Tutup dulu pintunya. Ini polisi. Ini mencurigakan nih orang nih. Gue rasa nih maling nih. Tuh celingak-celinguk anjay. Jangan macam-macam lu coy. Waduh hack. Sekarang jam 9.40. Oke, waktunya kita buka.
Buka. Gak ada yang datang lagi. Baru buka. Ya. Aduh, langsung ada sampah lagi dong. Perasaan belum ada yang datang kok udah ada sampah lagi sih. Siapa yang buang sampah iseng kesini ya? Kan pintu udah gue tutup pas gue berangkat. Berangkat balik tuh pulang ke rumah tadi. Wah, ajaib. Ajaib sekali. Kita belum bisa masuk situ. Udah gue open kan? Udah open, bang. Eh, masuk nih. Pak Koboy. Yoi. Ya, asik. Set. Ayo, bang. Duduk, bang. Kita sebagai pemilik warnet ya, operator warnet. Anjay, nonton gituan dong. Bang, nonton kartun, bang. Wah, nontonnya nggak bener tuh. Boleh dilihat ya. Kita bisa lihat juga nggak sih yang kayak gitu. Woi. Oke. Bentar deh, kan kita baru punya satu ya. Gue cari di sini deh, tadi ada yang murah tuh. Wah, ada headset nih. Harga 700 aja ya, mahal dong itu. Ini apa? Ini makanan ya. Berarti yang jual itu tadi elektronik yang sebelah sini doang nih. Si pawn shop owner. Dia jual kipas angin. Aduh, gue pengen belanja tapi duit gue. Bentar, coba kita cek orang yang lagi tadi, satu orang main komputer. Ngeceknya di sebelah mana nih? Desktop. Ini ya. Udah income. Aduh, congratulations segala itu. Wih, ada yang datang. Oh, udah ganti orang yang baju merah udah kelar berarti. Kaget gua kambing. Bisa masuk dia, guys. Gue beli itu lagi deh yang tadi deh. Mana Amazon? Zamazor. Beli satu lagi deh mejanya. Duit gue masih 5.000 lagi. Table yang ini kayak sama sebelumnya. Kita tambah satu lagi. 1.700. Duit gue tinggal 1.700 dong. Sepi. Yang tadi udah keluar ya? Nah, ini abang ini. Wah, kok serem nih abang-abang ini ya? Bang, duduk bang. Di sini bang ya. Main apa sih dia? Main bola. Gambarnya kayak bola di PS1. Oke. Barang kita udah nyampe belum? Oh, udah nyampe. Cepet juga. Langsung kita taruh di sini, kita drop. Oh, ini mejanya. Gue benerin dulu mejanya. Gue taruh di sebelah sini. Sebelah-sebelahan aja ya. Kita sambungin gitu. Kita panjangin. Oke. Okay. Oke, okay, udah pas ya. Terus kita ambil lagi part-part yang tadi kita beli. Main bola deh. Boleh lah, bang. Boleh, bang. Main apa aja juga boleh, bang. Oh iya, kan bisa beli game tadi ya? Ntar. Kita bisa beli game. Sip. Kita ambil lagi barangnya. Apa nih? Oke, ini mouse-nya. Mencet apaan dia? Mouse-nya di sini nih, woi. Aduh, sedih dia kalah gua rasa tuh. Dia menghabiskan berapa duit di sini? Wah, anjir. Udah 200-an. 228. Boleh juga. Eh, bang, makasih, bang, udah mampir, bang. Thank you, bang, thank you. Novice pet. Wih. Itu ada gambar itu, anjay. Nggak bayar, anjir. Nggak bayar deh. Kita pukul apa? Bang. Bisa dipukul. Gua nggak tahu. Dia pingsan. Tapi dibayar. Oke, oh gitu cara mainnya. Oke, sip. Bisa dipukul ya. Terus dia bayar ya. Makanya bayar, bang. Aduh. Wey.
Wah, bapak-bapak lagi tuh yang nonton tuh. Gak apa-apa, guys. Ayo, Pak. Thank you, Pak. Bayar gak? Ayo, ayo. Gue siapin nih pentungannya nih. Bayar gak, Pak? Oke, bayar, guys. Semoga betah, Pak, ya. Datang lagi besok, ya. Kocak dah gamenya dah. Kita taruh lagi monitornya sebelah sini. Oke, kita rotasi, kita putar. Jadi widescreen. Oke, kita taruh sebelah sini. Segini ya. Dan ini keyboardnya. Kita taruh. Kayaknya masih kebalik, gue putar dulu. Kayaknya warnet kita emang khusus untuk ini ya, abang-abang bapak-bapak ini ya. Aduh. Lalu, oke. Duit gue 2.000. Kalau ditutup, mereka pakai pintu nggak sih? Apa harus dibuka pintunya biar mereka bisa masuk? Coba kita tungguin. Ada nggak yang masuk? Oh, iya benar. Kebuka sendiri pintunya ya. Ya udah dibuka aja lah, nggak ditutup lagi. Lagian itu mbaknya masuk. Bentar. Komputer. Oh, dia udah menghabiskan hampir $100 tuh, dikit lagi tuh. Priceless. Bisa ngatur makanan, harga makanan, jajanan. Internet cafe fees. We recommend that you adjust the price balance. Be careful not to go bankrupt. Oke, harga seimbang. Terus hati-hati, jangan sampai bangkrut. Itu dia. Terus cara bukanya gimana? Oh, bisa diubah-ubah. Oh, ada tulisannya ini hike, kemahalan. Oh, ya udah gua batas paling mahal aja ya. Oh, udah apa dipasin itu. Tadi worker. Bentar, sebelum ada worker berarti harus ada itu dulu dong. I sister ini dong. Duit gua tinggal 999. Harganya 999. Duit gua tinggal 2.000. Wah. Kayaknya kita nunggu dulu deh, guys. Buat nambah duit. Biar duitnya nambah, kayak kita nunggu dulu. Masih dikit ya dalam sehari yang datang. Wah, lagi chat-chatan tuh. Enggak anjay, main game tembak-tembakan anjay itu main gamenya. Mbak ini oke. Okay. Bayar, Bang. Maaf-maaf nih, Bang. Kalau nggak bayar mah maaf-maaf, Bang. Kita punya peraturan kita, Bang. Oke, okay, guys, bayar dia $232. 3 juta lebih ya kalau dirupiahin ya, mantap. Mbak, seru banget, Mbak, mainnya, Mbak. Kita bisa main juga nggak sih? Oh, nggak bisa, oke. Okay. Nggak bisa main, guys. AC udah aman ya. AC udah aman. Ini apaan? Temperature meter. Oh, remote AC ini. Bisa dipencet gitu. Bentar dah. Oh, enggak, ini temperatur, guys. Di sini temperaturnya 26. Hangat. Di sini hangat juga, 24. Masih hangat temperaturnya. 24 mah udah dingin anjay. Halo, Bang. Bentar nih. Lu mau ngapain anjay? Eh. Eh, dia ngeliatin kita dong. Eh. Nih, kosong nih. Ini kosong nih. Bang. Oh. Gak apa-apa sih, dia pengen ngeliat doang. Wah, gak bayar itu mbak-mbaknya. Parah anjay. Pakai ini bisa gak? Parah, Mbak. Mana mbaknya? Ya udah gak ada tandanya ya. Mbaknya yang mana? Yang itu bukan sih? Ini apa anda ngomong-ngomong? Ini kenapa dia mangap? Oh, gak ngaruh apa-apaan ya. Terus ini pistolnya buat apaan aja? Nah, mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Nah. Dia masuk dong. Nge-stuck di sini apa? Eh, coy. Nge-stuck ya, guys.
Ang, bodo amat, gue tungguin lu. Mau ngapain lu? Nah, gue tungguin dari sini nih. Nah, mau ngapain lu? Gue tungguin. Kok marah bang ini? Enggak, ini gue bingung nih. Ini orang nge-stuck apa gimana maksudnya? Kok begini anjay? Gue gak bayar tuh, parah. Parah, kebiasaan gak bayar. Kenapa? Anjir. Oh, gak bayar. Oh, ada polisi. Ini gue heran nih, orang ini gak ngapa-ngapain. Kok jadi ada dua orang sih jadinya? Yah. Achievement unlock thief. Thief apaan anjay? Ini monitor gue rusak ya? Yah. Mouse-nya kenapa? Mouse-nya kenapa dah? Oh, posisinya dibenerin lagi. Seru juga anjay. Anjay, gue nge-record udah lama dong tanpa gue sadari. Yah. Gak bisa ditaruh. Oh, bisa. Ini mouse-nya gue benerin dulu, terus ini. Wah guys, mouse-nya yang ini kenapa rusak nih? Wah, wow, mencet-mencetnya bahaya nih abang yang tadi yang main nih. Seru juga gamenya ya, tanpa gue sadari gue udah record hampir 1 jam ya, mantep. Dan oke guys, kalau gitu untuk internet cafe simulator, kita sampai sini dulu dan coba komentar-komentar gaming di bawah. Apa aja yang sekiranya harus kita lakukan guys untuk memperbesar dan untuk memperbagus warnet kita ini. Warnet dan cafe juga ya. Komentar di bawah dan gimana menurut kalian? Kayaknya gue cocok ya. Gue suka nih kayaknya nih sama game ini. Masalahnya kalau gue suka nanti bisa berepisode-episode nanti gue bikin nih. Simulasi lagi kan gamenya kan cocok sama gue ya kan. Oh ya, by the way buat kalian yang mau tahu gue main game simulasi yang lain-lain apa aja, cek aja di channel gue atau di deskripsi gue taruh beberapa playlist game yang gue mainin. Oke, good game. Dan kalau gitu thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa komentar-komentarnya juga di bawah. Kasih tahu gue, kasih masukannya dan saran-sarannya mungkin ya, good game. Dan juga jangan lupa buat kalian, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Thank you guys. Dan gue Nostabeng undur diri, sampai ketemu di next episode dari Internet Cafe Simulator dan game-game lainnya juga. Dan good game, well played. Gue udah mukul berapa orang tuh dia, kocak, kocak ada. Makanya bayar bang.